Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala al-muqaddimatu. Al-muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fayaqul Abdul Fakir, maka berkata seorang hamba yang fakir, Ar-Raji min Rabbihil Khabir, yang mengharap dari Tuhannya yang maha mengetahui, Ghafraz Zunubi, akan ampunan dosa, Otaksiri dan kelalaian, Suherman Mukhtar bin Mukhtar Al-Batawi Baladan Betawi negerinya, ya. Asli Betawi, nyak babe, cangcingnya semua orang Betawi. Jadi Betawi punya gaya namanya. Baladan negerinya, Al Ashariyu itikodan, Ashari itikodnya. Asy-Syafi'iyyu mazhaban, Syafi'i mazhabnya. Ya. Sebenarnya ada lagi nih, Al-Qadiri anak Sabandi, ya. Hadza syar'un raqiqun, ini adalah syarah yang tipis. La'allahu mufidun, mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Ala man sumatil baiku niyati fi mustalahil hadisi, atas manzumah, ya, yang dinazumkan baiku niyah dalam mustalahul hadis, ya, tentang mustalah hadis di syekhi al-allama Umar au Toha, ya, namanya kadang Umar atau juga Toha. Ibni Muhammad ibni Fatuhin Al-Baikuni. Orang ada baca Putu, ada yang baca Fatuh. Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Jadi matannya Syafi'i, sarahnya juga Syafi'i. Jadi ulama Syafi'i produktif, ya. Memang ulama Syafi'i banyak yang produktif. Ini ulumul hadis juga yang dulu-dulu produktif. Ya. Ya. Ulama hadis yang dahulu yang terkenal ulama Syafi'i. Ya. Seperti siapa? Al-Iraqi. Yang terkenal Nazom Al-Iraqi. Ya, itu banyak disarakan oleh orang. Tapi memang banyakkan sarah ini. Lebih banyak orang mensarahkan ini karena mungkin simpel kali, ya. Ya. Lebih banyak orang mensarahkan ini. Yang saya tahu aja sarahnya sampai 78 sarah. Belum ini, ya. Masya Allah.
sampai 78 sama ini 79, belum lagi yang lain kita nggak tahu. Sama punya guru saya ya 78 ya. Ya 80 berarti ya. Guru saya kayak Muhajirin ya. Beliau juga punya syarah ini juga. Alhamdulillah saya hatam ngaji itu. Kitab beliau. Ngaji sama kayak Syarifuddin. Muridnya juga. Ya, Masya Allah. Ya, kemudian ya Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau juga punya kitab Nukhbatul Fikri. Itu sangat terkenal sekali. Ya. Dipakai bahkan orang Wahabi aja sampai pakai itu. Ya, kitab itu. Mustalahul Hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian yang terkenal lagi siapa? Imam Suyuti dalam Alfiyahnya. Sama dengan Al-Iraqi Alfiyahnya yang terkenal. Imam Suyuti juga Alfiyahnya. Jadi ulama-ulama Syafi'i yang terkenal dalam mustalah hadis terdahulu. Begitu pula ulama Quran, ulama ulumul Quran juga yang terkenal Imam Mazhab Syafi'i, yaitu Imam Suyuti, dipakai oleh banyak orang. Kalau Imam Suyuti memang talenta beliau, apa aja bisa. Ya. Beliau apa aja bisa. Kitab ilmu apa aja ditulis sama beliau. Saking pintarnya itu. Produktif lagi, pintar produktif, Masya Allah. Pintar produktif ini. Ya. Ya mudah-mudahan murid-murid pun sama, amin ya, pintar-pintar bisa. Iya, penulis itu ya. Iya. Jadi beliau Syekh Al-Allamah Umar atau Toha bin Muhammad bin Fattu al-Baikuni ad-Dimashqi al-Syafi'i. Jadi beliau orang Dimashqi, Suriah. Ya. Wa annahu tuwfiya sanata alfin wa samanin hijriyatan. Dan bahwasannya beliau wafat pada tahun 1080 Hijriah. Qasadtu bi ikhwani al-qasirina misli, aku maksudkan dengan dia, dengan kitab ini, akan saudaraku yang kurang, sama seperti aku juga kurang. Wa samaitu, aku namakan dia, namanya Ba'is al-Yakin fi halli al-fazil manzumatil baikunat baikuniyati fi ilmi mustalah hadis. Ya. Namanya saya kasih nama dengan Ba'isul Yakin. Sama itu Ba'isul Yakin, Ba'isul Yakin yang membangkitkan keyakinan. Orang kalau punya ilmu mustalah hadis, ngerti hadis, lebih yakin dalam segi keilmuan. Seorang sufi ngerti hadis kokoh itu. Sufi ngerti hadis kokoh. Hebat. Jadi as-sufi al-muhaddis al-mufassir kokoh ini. Dan lebih wibawa. Ini seorang sufi, udah sufi muhaddis, lalu seorang mufassir. Ya. Orang enggak perlu kita berbicara banyak. Saya ini ahli, saya ini enggak. Cukup kita bikin tulisan aja. Ya. Tulisan kita itulah yang akan menggambarkan. Ya. Akan menggambarkan keilmuan seseorang. Ya. Tulisan itu yang akan menggambarkan kecerdasan orang.
Tulisan itu yang akan menggambarkan kemampuan orang. Ulama-ulama dulu begitu. Jadi pakai tulisan. Bukan di YouTube. Mencela-cela orang. Jangan. Ya. Kita jangan peduliin orang menganggap kita kecil, remeh, cemen. Enggak usah kita bersedih hati. Nah, itu tantangan, ujian dalam berdakwah. Ya. Seorang ilmuwan enggak masalah itu. Cukup ya mengklirkan itu semua dengan tulisan. Dengan tulisan. Cukup dengan tulisan, bikin kitab, itu sudah menggambarkan kemampuan orang, kepiawaian orang, kecerdasan orang. Jadi nggak usah kita, kalau ada orang mengecilkan kita, menghina kita, itu nggak usah kita kesal, benci, nggak usah. Itu adalah api semangat kita, api semangat kita untuk berkarya, untuk bangkit. Senyum aja kepada siapa saja kita dikecilkan, kita diremehkan, senyum aja, nggak usah marah. Jadikan itu api pembangkit semangat, ya, untuk berkarya, untuk berilmu. Kalau orang udah bisa bikin kitab, Allah izinkan dia untuk bisa bikin kitab, nah ini enggak sembarangan. Kenapa? Sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah. Lihat kita bikin skripsi. Lama banget ya, susah. Malasnya bukan main kalau kagak karena dinilai ya. Ya enggak tahu rapi apa kagak itu ya. Kalau bukan karena lulus kagak lulusnya, enggak tahu rapi apa kagak. Boleh jadi kagak rapi. Nah, kalau bikin kitab kan kagak ada gitu-gituan. Ya, bikin aja. Gitu. Ya. Jadi saya namakan Ba'isul Yakin. Ya, jadi Ba'isul Yakin. Jadi tiba-tiba di hati saya ya, biar yakin. Jadi kalau kita punya ngerti ilmu hadis, jadi yakin di hati kita, yakin dengan keilmuan yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak usah punya apa-apa, ilmu ini kita nggak ada. Yang kasih, yang punya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi halli alfazil mansumatil baikuna fi ilmu mustalah hadis, di dalam membuka lapas-lapas, membuka, menjelaskan lapas-lapas nazam baikuni dalam ilmu mustalah hadis. Walam yakun limi masutira fi hadal kitab syai'un, tidak ada bagiku daripada apa yang tertulis di dalam kitab ini sesuatu pun, enggak ada. Bal jami'uhu ma'khuzun min ibaratil mu'allifin, bahkan seluruhnya diambil dari ibarat-ibarat para mu'allif. Ya, saya cuma ngutip-ngutip aja. Ya, senang aja mengutip-ngutip, senang. Dan sesungguhnya di zaman sekarang yang terpercaya adalah yang mengutip. Ya, yang mengutip lalu berikan komentar. Ya. Kalau enggak ngutip enggak terpercaya. Jadi ngutip. Maksudnya melihat pendapat orang. Seperti Imam Suyuti nulisnya begitu, ditulis pendapat orang lalu di bawahnya diberikan komentar. Wa sa'zkuruha fi safhatil maraji insyaallah taala, ya, yang akan saya sebutkan dia
ya ibarat-ibarat mu'arif itu di halaman maraji' insyaallah ta'ala. Naf'anallahu bihim amin. Fa'anna ilmu mustalahil hadis ilmun muhimmun wa daruriyun li talibil ilmi min wajhaini. Fa'anna maka bahwasannya ilmu mustalah hadis, ilmu mustalah hadis itu ilmun muhimmun, ilmu yang sangat penting. Wa daruriyun, ya sama ini penting, ya, penting sekali, penting banget ya. Daruriyunnya kepentingan yang sangat, yang mendesak ya. Darurat li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu. Min wajhain, dari dua wajah. Kenapa? Ada dua alasan. Al-awalu yang pertama, annahu murattabitun bi asyrafil kalami ba'da kalami rabbil alamin. Bahwasanya dia berkaitan dengan paling mulia kalam setelah kalam rabbil alamin, ya. Yaitu ya, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asani kedua, annahu muta'alliqun bima huwa hujjatun syar'iyyatun. Bahwasanya ia berkaitan ya dengan sesuatu yang dia itu adalah hujjah syariat, ya. Jadi mesti Jadi sangat penting sekali oleh karena ini. Walamma kana ma yunsabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ya'taju ila dabtin wa ma'rifatin lam yasliya kaunuhu ujjatan syar'iyatan kana la budda min wad'i qawa'ida li hadzal ilmi ya yasbutu min khalaliha si'atu nisbatin hadisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walamma dan tatkala akan adalah ma yunsabu, sesuatu yang disebutkan ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yahtaju butu ia ila dabtin wa ma'rifatin, kepada ketepatan dan ma'rifat, mengenal dengan baik ya. Jadi biar tepat, biar kenal benar, liyasi'a ya, supaya sah kaunu, oleh keadaannya hujjah dan syariatan, hujatnya sebagai hujah syariat, karena maka adalah la budda, enggak boleh enggak, min wad'i qa'idah, daripada ya, meletakkan qa'idah di hadzal ilmi, bagi ilmu ini, yasbutu min khalaliha, yang tetap dari selak-selaknya ya, sisinya boleh juga begitu, si'atun nisbatin hadis ya, kesahihan nisbat hadis ila Rasulillah, kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Litaslama nususu amma yunziluha an rutbatil ihtijaji, supaya selamat nas-nas itu dari sesuatu yang ya menurunkan akan dia, menempatkan dia ya, daripada martabat berhujah ya. Supaya selamat ya, mantap gitu. Jadi memang begitu, perlu adanya ilmu mustalahul hadis. Biar apa? Ini biar selamat nas-nas ini. Mesti ada itu, ada hadis yang sahih, ada hadis yang ya hasan, ada hadis yang dhaif, mesti begitu. Kita jangan celah orang ketika orang menilai hadis ini dhaif, hadis ini hasan, hadis ini ya sahih. Sepanjang dia menilainya, ya, beliau menilainya dengan saringan ilmu mustalahul hadis, kita hormat. Kecuali dia minta tebak-tebak aja, gitu ya. Kita hormat. Kenapa? Bagus. Coba kalau enggak ada mustalah hadis, rusak enggak hadis? Rusak. Rusak. Ya, kalau enggak ada mustalah hadis, rusak. Jadi penting, mustalah hadis itu penting. Ya, sangat penting. Disiplin ilmu yang sangat masih konsisten di dalam sanadan, ini sanadnya nanti termasuknya. Itu adalah ilmu hadis ya, ilmu hadis dalam mustalahnya, dan ilmu tasawuf ya, kesufiannya, itu keguruannya, guru sanadnya nyambung, sangat diperhatiin. Begitu pula dalam hadis, sangat diperhatiin.
Ya. Kalau sejarah agak kurang sejarah, agak longgar dia. Jadi kalau ada orang menilai ini hadisnya sahih, ini hadisnya hasan, ini hadisnya dhaif, jangan kita cela. Kecuali dia sampai sangat terlalu membid'ah-bid'ahkan, nah itu baru. Itu sudah terlalu. Kalau sekedar hadisnya sahih, enggak apa-apa, harus begitu memang. Hadisnya dhaif. Karena ada si fulan, karena si fulan ini, karena ini, karena ini. Ya, silakan. Mesti begitu. Dan ulama beda pendapat kadang. Ya, beliau mengatakan dhaif, yang lain mengatakan tidak. Imam Suyuti adalah orang yang terkenal, orang yang seorang ulama yang banyak mensahihkan hadis. Albani itu terkenal orang yang Albani kontroversi dalam Ahlussunnah, pada Ahlussunnah. Orang yang banyak mendoib-doibkan hadis. Ya. Masya Allah. Ya. Ini asik kalau kita konsen dalam ilmu tuh asik. Bisa mengalahkan dunia. Bermain-main dalam dunia itu kalah dengan asiknya kita konsen dalam ilmu. Ya. Asiknya. Saya kalau pelajaran Mustalahul Hadis udah senang banget saya. Masya Allah luar biasa. Baik di kampus maupun di pengajian, majelis kayak begini, senangnya luar biasa. Apa aja yang alat-alat yang senang, senang banget. Berawal dari senang, cinta. Berawal dari cinta. Kalau udah cinta, insya Allah senang. Cinta sama yang baik, bagus. Ya, bernilai pahala dan kemuliaan. Ini yang bahaya, cinta sama maksiat. Ini yang bahaya nih ya. Nauzubillah. Banyak-banyak istighfar. Susah melepaskannya itu. Ya, dan sangat akan berujung penyesalan di kemudian hari. Orang berbuat maksiat akan berujung penyesalan. Belum sampai ujung aja udah nyesal. Nah, jadi konsen kita dalam ilmu akan asyik. Senang. Insyaallah. Wal manzumatul baikuniyatu fi ilmil hadisi ya fi ilmi mustalah hadisi min abdala min afdoli wa aisaril mutuni. Nah, gitu bacanya. Min afdoli wa aisaril mutuni. Kenapa afdoli? Ya, karena dia bakal mudob sama dengan wa aisari mudob mutun itu. Fi hadzal fani fasta'antu billahi ta'ala fi ta'rif hadzal kitab. Manzumah baikuni ya tentang ilmu mustalahil hadis itu di antara yang paling afdal, paling mudah matan-matan. Pada ini matan, maka aku minta bantuan kepada Allah Ta'ala dalam menyusun ini kitab. Wa as'alullah Ta'ala an yudiman naf'a bi adal kitabi kama ada ma'ullahu matnahu. Dan aku minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala an yudiman naf'a, Allah Ta'ala mensenantiasakan kemanfaatan bi adal kitabi dengan kitab ini. Kama ada ma'ullahu matnahu, sebagaimana Allah Ta'ala mensenantiasakan akan matannya. Amin ya Allah. Wa yaj'alau khalisan liwajhil karim, dan memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menjadikan dia ya ikhlas ya, karena mengharapkan bagi keridhaan ya Allah yang maha mulia. Amin ya Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Semoga Allah Ta'ala memberikan salawat dan salam kepada nabi kita, pemimpin kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
yang waman tabi'u dan orang yang waman tabi'um dan orang yang mengikuti mereka bi ihsanin dengan kebaikan, ya, dengan berbuat baik, ya, kepadanya ila yaumiddin sampai hari kiamat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibassailin. Ini sanadi fil ijazah. Ini sanadku dalam ijazah. Ya. Ini sanad, ya, saya dalam ijazah ini. Ya. Ini saya sambungnya wa qad ittasalat ilayya riwayatul syar'il baikuni li zarqani min umum ijazati syekhina al-alama al-faqih al-fa'ama syekh kiai mahfuz ma'un al-batawi. Jadi sungguh bersambung kepadaku riwayat syarah baikuni imam zarqani. Jadi imam zarqani beliau punya syarah daripada matan baikuni, ya. Saya punya kitabnya, ya. Jadi nyambungnya dari sini, ya. Terus, ya. Kemudian pertama nyambungnya dari guru saya Kiai Mahfuz, ya. Kemudian gurunya Syekh Ismail Usman bin Yamani, kemudian gurunya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, kemudian dari gurunya Syekh Umar Hamdan. Terus ini banyak ini, ya. Kemudian al-alamah dari saya al-alamah Syekh Mahfuz bin Abdullah At-Tirmasi Al-Jawi Al-Maki, kemudian gurunya Syekh Said Abi Makar Asyata, kemudian dari Syed Ahmad bin Zaini Dahlan, kemudian dari Syekh Usman bin Hasan Al-Dimyati dari Al-Amir Al-Kabir, dari kemudian daripada al-alamah Saqat dari mu'alib Muhammad bin Adil Baki Az-Zarqani yang wafat pada tahun sanata alfin wa mi'atin wa isnaini wa isrin 1122 Hijriah. Ya. Kemudian wa bi azza sanadi ila sa'imil mansubatil allamatil faqih muhaddis Umar bin Muhammad bin Fatuh al-Baikuni al-Dimashqi Syafi'i al-Mutawwa sanata. Ya. Ini, ya. Ya. Alfin wa samanin wa tis'in, ya, ini memang beda-beda nih, ya, daripada dan dengan ini sanad sampai ke yang mempunyai mansumah al-alama al-faqih muhaddis Umar bin Muhammad bin Fatuh al-Baikuni di Maskah Syafi'i yang wafat, ya, pada tahun 1098. Ta'rifatun awaliyatun, wallahu a'lam bishawab.